Cek cek tes. Baiklah pemirsa, ini pembuktiannya, air bersih ya. Ini betadin, betadin obat anti galau ya. Bagi Anda yang frustasi boleh diminum. Ini batu penemuan, batu gak jelas dari Gunung Graong pemirsa. Ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini batu akik saya ini. Batu akik King Safir, maknyos ini. Tidak bisa menyerap kalau ini. Tapi kalau ini bisa menyerap, Bro. Ya itu, saya juga bingung ini. Kok aneh? Gak jelas kan bentuknya kan? Apa batu kamping ini ya? Bukan ya? Saya posisi sedang ada di kantor bersama kawan-kawan saya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teteskan dengan makcrot. Ya kan? Tuh, sudah muncul beberapa gelembung-gelembungnya. Dan mari kita masukkan. Tadinya bersih, sekarang sudah menjadi agak keruh. Nah, kita masukkan. Gak kayak torek. Belum. Mari kita uduk-uduk. Hasilnya seperti apa, pemirsa? Hasilnya seperti apa? Saya nggak tahu. Ini apa ya? Black jet apa jet black ini? Gak jelas ini batu ini. Bersih kan? Bagaimana? Kinclong? Apa kita coba lagi? Baiklah pemirsa, kita coba lagi. Kan? Nah itu banyak kan? Banyak kan? Ini batunya belum, Bro. Kita aduk dulu. Kurang banyak ini koyo iki. Utaka yake. Nah, itu banyak kan pemirsa? Itu banyak, dan sekarang kita masukkan batunya. Batu gak jelas dari Gunung Graong, koncoku rame ae. Ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita lihat hasilnya pemirsa. Ini sudah diaduk. Nah kan? Nah, apakah kurang jelas gambarnya? Iya, kurang terang ya. Bagaimana? Kinclong bukan? Ini buktinya. Nah, sip toh? Anda tidak percaya? Saya juga galau ini, enggak jelas ini soalnya ini.